saya cabenya dikit aja ya, kecapnya aja banyak. Hidup saya udah pedes soal. Siapa yang boleh pun aku? Malam 17-an diputusin, berarti itu hari kemerdekaan, Mas. Kok nasinya 4? Katanya nggak jadi, Mas, di transit di Cawang, apa betul ya, Mas? Maaf kalau saya cuma perusahaan info, Mas. Kata siapa? Jalan kok. Jalur Mahendra Trans Mangga 2. Mas, ini capek, akhirnya bu. Iku bubunya si jiwa, apa? Cilongi si jiwa. Iki tambahin kecap toh. Cek lagi. Oh, jalur Mangga 2. Jalur Priuk, jalan kok 05. Maksudnya yang gak jadi tuh 06, Mas. Tadinya jadwalnya yang jalan tuh 06, 05-nya besok. Tapi malah 06 tadi AC-nya kurang dingin, mau berangkat. Gua suruh bongkarin dulu kompresornya. Sering slip. Mas, kalau naik MTI turun di Terminal Ciledug bisa gak, Mas? Kalau dari barat turunnya di Petukangan, di Kriwo ya? Nah ini, yang Petukangan ya? Yang Toko Wetan. Nah Ciledug maksudnya nanti? Hah? Kriwo kan? Kalau, ya. Tapi kalau dari timur aja, Mas. Kalau dari baratnya belum ada. Ini minum lu mana? Udah. Wah, kasihan YouTuber yang live. Salah paham berarti Mas Info. Lah, gimana sih? Orang Terminal Priok aja ngisi berapa nih hari ini? Ke bagian berapa kursi nih? Priok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari Priok doang 12 orang hari ini malam ini. Itu yang bis langsungan ya, yang transitnya. Yang transitnya ngisi enggak? Enggak ada. Enggak ada, penuhin nama jalur asli. Bisa nggak Mas ngelamar? Kan aku nggak buka lowongan, Mas. Aku nggak buka lowongan. Nggak ikut 17, Mas, di Cawang. Aku ada kerjaan, Mas. Lagi rame, Mas, di YouTube Perdana Tanjung Priok. Iya, 12 orang dari Priok malam ini. Mas, besok angkatan lagi dari timur berangkat ya? Angkatan lagi dari timur berangkat, maksudnya? Besok angkatan lagi dari timur berangkat, maksudnya? Masuk Pulau Gebang nanti, Mas, nunggu armada ke 9-10 mungkin. Mas, nanti sepil satenya, oh pasti, pasti. Kan gua hobi mamerin ke kalian. Dikin aja buat telepon. Dikin. Mas, ngantain yang ngapain? Sherlock, woy. Oh, berarti orang mampir ngapain? Apapun minumnya, makan terus sate. Betul, Mas. Angkatan pagi, dari mana? Dari timur, jalan. Dari timur sementara ini Priuknya Mangga 2 baru jalan angkatan pagi. Dari baratnya angkatan malam. Bisa belum jadi.
Geringsing besok pagi tadi mas. Sementara ini belum sampai Geringsing mas. Sementara ini sampai baju putih aja. Mas emang bener mas. Gua udah telanjur berangkat sampai tol. Undangannya baru sampai. Lokasi warung satenya, ketik aja di Google. Sate Sakinah Tanjung. Gua senang sate Tegal itu apa mas? Dia ngebakarnya itu ngandelin api mas, bukan ngandelin areng. Bahwa jadi dagingnya tuh bisa empuk mas, mateng, krenyus-krenyus, jadi juicy-nya tuh nggak hilang mas. Lalu, makanya gue senangnya sate Tegal tuh begitu. Jadi sate itu ada, nih lo lihat, lo lihat kobaran apinya tuh lihat. Nah, jadi kalau sate Tegal itu gue senangnya kenapa ya itu? Jadi dia matengnya bukan karena areng, tapi karena kobaran kobaran apinya. Makanya dagingnya itu setengah matengnya us. Juicy banget. Lu kalau lu kunyah sekali, itu kayak dari pori-pori dagingnya itu, wah. Guys, pokoknya nggak bisa diomongin lah. Buat main live mas, aja nggak bareng. Nah, jangan. Bubar ada dia. Bisa tahu kan kenapa gue, lu mau bandingin ini sama siapa mas? Sate kayak gini mas, gede-gedenya liatin sama jempol gue, lu bandingin gedean satenya daripada jempol gue. Gue sate itu udah gak ada yang lain. Nasi goreng Pemalang, selain nasi goreng orang Pemalang, gak mau mau dibilang enak kayak gimana, gak ada ya. Sate kayak apotek tutup mas, apotek yang udah tutup 2 tahun nggak ada obat. Sate Kambing 29 udah pernah di situ. Yang enak sate buntelnya mas. Kalau di 29 tuh yang enak sate buntelnya sama satenya yang gepeng itu lah, apa yang kayak buntel tapi gepeng. Absen dari kabin Reman 01 mas, si kursi bahaya wis. Gimana? Nyaman gak? Hati-hati, jangan nyender, ketiduran lu. Jangan nyender 01, tidur.